Innovative Dihatiku represents a slogan that focuses on prioritizing community and future students, especially from the B40 groups. The spirit that arises from this slogan is to continue the effort to always give and help the community and prospective students in need. This slogan should remain a principle in every innovative citizen, so that this slogan is spoken in every community throughout the state in Malaysia and make innovative as the main option to pursue higher education. Innovatif di hatiku. Innovatif di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bersama saya Anas Bukhari, Vice President College Antarabangsa Inovatif, dan tajuk kita pada hari ini adalah Wake Up. Okey, kalau anda perhatikan di belakang saya ini adalah montaj ataupun video berkenaan dengan Inovatif City ya, yang bakal kita lancarkan tak lama lagi. Jadi kita tak sabar untuk membuat planning ke arah pelancaran tersebut, dan saya minta doalah daripada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pendengar sekalian untuk sama-sama kita bagi sokongan dan juga dorongan semangat kepada Kolej Antarabangsa Inovatif untuk melakukan projek berskala mega ini. Okey, jadi berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu Wake Up. Okey, kenapa tajuk ini dipilih? Tajuk ini sebenarnya merupakan sebahagian daripada sebuah buku yang saya baca daripada Tony Robbins. Tony Robbins ni, kalau tuan-tuan, puan-puan baru pertama kali mendengar nama beliau, beliau ini merupakan salah seorang coach ataupun motivational guru yang sangat terkenal di dunia. Jadi di antara buku-buku beliau yang sangat mendapat sambutan adalah bertajuk Awaken the Giant Within, dan inilah perkataan wake up itu saya gunakan untuk kita kupas sedikit apa benda yang kita nak dapatkan daripada buku ini, intipatinya. Buku ini sangat tebal, jadi kalau kita nak cover dalam masa 30 minit ini keseluruhan konten itu mungkin agak tak sempat, tetapi saya nak share something yang paling-paling penting sahaja. Okey, di dalam buku ini beliau memberitahu bahawa setiap daripada kita ini mempunyai satu tenaga atau mempunyai satu keupayaan dalaman yang semua orang, bukan semualah, tak ramai orang sedar. Jadi dalam dunia ini bila dibuat bancian, dibuat perkiraan dan sebagainya, beliau mendapati hanya 4% sahaja orang di dalam dunia ini yang betul-betul menggunakan kelebihan diri, kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Dan baki 96% lagi mensia-siakan kelebihan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan jadi dalam buku ini beliau menceritakan tentang bagaimana cara-cara yang kita boleh lakukan untuk kita nak keluarkan kelebihan itu, kelebihan yang sebenarnya telah ada dalam diri kita.
Kita sebenarnya kita dilahirkan untuk menjadi seorang yang berjaya. Kita telah diberi oleh Tuhan dengan segala kekuatan dan segala kelebihan untuk kita berjaya dalam kehidupan. Tapi sayangnya ada di antara kita yang tidak menggunakan kelebihan itu secara 100%. Okey. Jadi kebiasaannya apa yang kita lakukan selalu kita selalu dengar perkataan ni, okey, just go with the flow lah kan. Just go with the flow. Jadi apakah makna perkataan go with the flow? Biasanya diibaratkan kehidupan ini sebagai satu sungai, kita namakan sebagai river of life, dan kebanyakan di antara kita akan masuk di dalam sungai ini dan membiarkan arus itu bawa kita ke arah mana yang sesuai. Ya, itu yang dinamakan sebagai go with the flow. Jadi kalau arus itu bawa kita ke kanan, maka ke kananlah kita. Jika arus itu menolak kita ke kiri, maka ke kirilah kita. Jadi kebanyakan daripada kita, termasuklah saya sendiri, dan pada kebanyakan masa membiarkan persekitaran itu mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Padahal kita sebenarnya mampu, kita mempunyai kuasa, kita mempunyai satu giant, satu tenaga dalaman untuk bergerak ke arah mendapatkan matlamat yang kita nak. Tetapi kenapa perkara ini berlaku? Kerana kebanyakan daripada kita ini tidak mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Dan saya tak nak cakap tentang orang lain, benda ini juga berlaku kepada diri saya sendiri. Dan apabila orang kata, "Anas, you can do it," kan, awak mampu, awak boleh buat perkara ni. Tapi dari dalam fikiran saya akan bermain-main, boleh ke? Tak susah ke? Kalau tak jadi macam mana? Kan? Jadi itulah perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak melakukan, kita tidak mencapai potensi diri kita yang sebenar. Okey. Jadi, so sekarang ni untuk kita mengejutkan atau kita nak awake ya diri kita yang sebenar, ataupun kita nak bangunkan potensi kita yang sebenar ya. Dia tak kira sama ada kita sekarang ini adalah seorang yang berjaya atau tidak, tidak kira sama ada kita ini kalau di pelajar, sama ada pelajar pandai atau tidak, sama ada anda ini skor 10A semasa SPM ataupun gagal SPM, tidak ada kesan terhadap teknik yang kita nak gunakan ya untuk meningkatkan potensi diri. Okey, jadi kita dah cakap tentang teknik ini dah berapa kali kita cakap tadi. Jadi bagaimana nak memahami ataupun bagaimana nak melakukan teknik ni? Okey. Yang pertama sekali adalah kita mestilah mempunyai visi. Visi dan juga misi. Ramai orang kata, oh, visi dan misi ini satu perkataan yang besar dan mungkin tak faham, kan? Pendek kata, apa yang kita nak adalah you ada tak matlamat dalam hidup? Ada tak objektif kehidupan kita? Kita nak bangun esok pagi ni untuk apa? Kehidupan kita ni sebenarnya untuk apa? Okey. Apabila kita dah ada matlamat hidup, barulah kita akan boleh lakukan step-step yang seterusnya. Jadi, ramai orang tanya, jadi macam mana kita nak mengetahui apakah matlamat hidup kita? Okey. Dalam kehidupan kita ni ada banyak matlamat hidup. Tetapi kalau mengikut buku yang ditulis oleh Tony Robbins ini, ada empat matlamat hidup kita boleh dikategorikan kepada empat perkara. Yang pertama adalah matlamat karier ataupun perniagaan. Ini mungkin bagi ibu-ibu atau ayah-ayah yang bekerja dan atau berniaga, kita mempunyai matlamat yang tertentu terhadap pekerjaan kita dan juga perniagaan kita. Dan dalam masa yang sama, area lagi satu adalah personal development, ya, pembangunan diri. Ini juga mungkin berkaitan juga dengan orang-orang yang bekerja ataupun adik-adik ya yang lepasan SPM.
Ada banyak pilihan ya. Apakah matlamat personal development anda? Adakah anda ingin terus bekerja? Ya? Adakah anda ingin mendaftar untuk buat program diploma? Pergi ke Form 6 ya? Masuk matrikulasi ataupun masuk ke IPTA juga IPTS. Jadi apakah you punya personal development? Adakah anda ingin sambung belajar ataupun terus bekerja? Itu adalah personal development. Dan personal development ini juga penting bagi orang yang dah bekerja. Okay, sekarang ini perlukah anda sambung belajar buat master ataupun buat PhD ataupun cukup sekadar untuk mengambil training dan sebagainya? Mesti ada matlamat. Dan yang kedua adalah personal development, yang ketiga adalah adventure, dan yang keempat adalah contribution. Ini contribution kepada society. Kita contribution ini sumbangan kita kepada masyarakat. Kita nak make sure tiada jiran-jiran kita yang berlapar contohnya. Kita nak make sure seluruh ahli kariah masjid berdekatan rumah kita itu tiada yang ada masalah dari segi sumber makanan dan sebagainya, terutama sekali ketika wabak pandemik COVID-19 ini. Itu contoh, contoh. Tetapi untuk hari ini tak sempatlah kita nak sentuh semua area of objective in life ni. Dan saya nak sentuh satu sahaja, iaitu career ataupun perniagaan. Dan teknik-teknik ini kita boleh gunakan untuk area-area yang lain. Okay, so perkara pertama sebelum kita nak wake up kita punya potensi diri ni adalah yang pertama sekali untuk bertanyakan diri kita lah. Dalam career kita atau dalam perniagaan kita, kalau kita mempunyai kuasa untuk melakukan apa sahaja dan tak akan gagal, kat mana yang kita nak pergi? Okay, so itu dulu persoalan untuk ditanya. Kerana apa? Kerana kebanyakan daripada kita, kita takut untuk bermimpi, kita takut untuk mempunyai visi dan juga misi. Kerana satu perkara, otak kita ni selalu kita akan fikir, kalau tak jadi macam mana? Kalau gagal macam mana? Kan? Sekarang ni, untuk kita nak develop misi dan visi ataupun matlamat career dan perniagaan kita, cuba kita buangkan perkataan kalau gagal. Cuba imagine yang di mana anda akan berada 5 tahun dari sekarang. Contoh, 3 tahun dari sekarang. Sekiranya anda tak akan gagal. Sekiranya anda ada semua kuasa yang ada dalam dunia ini untuk lakukan apa yang anda nak di dalam karier dan juga perniagaan, di mana anda akan berada? Tuliskan. Okay? So take, mungkin ambil masa 5 minit ke 10 minit ya, untuk fikir dan tuliskan. Describe ya, dengan jelas, detail dekat mana kita akan berada. Kalau ambil contoh saya dalam masa 5 tahun akan datang, di mana saya akan berada? Jadi sebab itulah saya pasang video dekat belakang saya ni, sebab saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, pelajar kolej antarabangsa sekalian, inovatif sekalian, inilah di mana yang saya akan berada di dalam masa tiga ke lima tahun akan datang. Nampak tak? Saya boleh visualize, saya boleh plan, saya tahu lokasinya, tanah, berapa banyak, apa yang kita nak buat. So apa yang innovative nak buat? Kita nak buat satu bandar, kita panggil innovative city. Di dalam itu ada perumahan, di dalam itu ada perpustakaan yang terbesar di Asia, dan of course di dalam itu ada campus, university, college innovative Malaysia. Okay, kita nak jadi one of the best university in the world. Jadi kita boleh visualize dan para pendengar sekalian boleh nampak dekat belakang saya ni macam mana kita visualize di mana direction, arah tuju kita nak pergi. Dan semestinya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, pelajar sekalian juga haruslah mempunyai visi seperti ini.
Okey. Apabila kita mempunyai visi yang sangat besar seperti ini, of course ya, perkara pertama, otak kita ni memang selalu tau, dia akan ada di macam satu bahasa lah, satu suara halus ya. Datuk Wira, Dr. Azizan Osman selalu bahasakan ni sebagai biawak eh, yang akan memberitahu kita supaya memberitahu kita yang boleh ke kita capai. Dia akan tanya soalan-soalan tu. Kan? Kita ada macam tak buat lagi tapi kita dah mula nak judge. Mampu ke nak buat innovative city ni, keseluruhan development ni berharga 5.7 bilion. Boleh ke inovatif nak develop ni? Kan? Jadi dia akan ada suara-suara itu. Jadi saya pasti ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, pelajar sekalian juga apabila menetapkan matlamat hidup, ambil masa sikit untuk letakkan matlamat hidup, akan adalah semasa nak menulis tu, akan adalah suara-suara ini. Dia akan tanya, besar sangat ni impian ni, boleh capai ke? Okey. Jadi, langkah yang kedua adalah apabila kita dah mempunyai visi dan misi ataupun matlamat ataupun destinasi di manakah kita ingin berada di masa hadapan, jangan ambil masa 20 tahun, tak, jangan. Ambil masa dalam masa 5 tahun akan datang. Kat mana yang kita akan nak berada? Lepas itu, okey. Lepas itu, kita kena sekejap okey, so kita kena tulis, senaraikan dengan detail apakah matlamat itu tanpa ada any self judgement. Okey, maknanya kita jangan judge diri kita. Kita jangan judge kata oh tak ada duit, macam mana nak beli kereta Mercedes, jangan-jangan. Just tulis itu, saya nak kereta Mercedes, saya nak rumah banglo, saya nak apa lagi, saya nak anak 4 orang, saya nak apa lagi kan. Tulis semua, tulis. Sepanjang mungkin, non-stop, tulis je kan. Matlamat tu semua tulis je, tak sebenarnya satu, dia kena banyak. Tulis. Dan apabila anda keep on writing, dia akan ada satu perasaan inspired tau. Secara tiba-tiba. Kena buat benda ni. Pendengar sekalian, kena buat benda ni. Kalau siapa yang masih belum buat, kena tulis. Dan sehingga satu baris tu, mungkin pada orang kata apa, matlamat ke-10 ataupun matlamat ke-15, anda akan start rasa something dalam diri. Dia akan rasa macam satu inspiration, akan rasa macam satu tenaga, rasa macam satu benda dekat dalam diri kita ni yang macam nak gerakkan kita untuk buat something waktu tu juga. Jadi kalau tak cuba, tak akan rasa. Jadi mesti cuba, dan lepas tu you all akan, baru you akan tahu sama ada betul atau tak apa yang saya cakap ni. Okay. Selepas itu kita akan ada perasaan sama ada boleh atau tak kita capai ni. Ini kita panggil limiting belief. Kita ada satu benda yang limit kita punya kepercayaan, sama ada kita mampu capai atau tidak. Masa kita tulis tu, kita tulis dan sehinggalah kita ada semangat untuk capai. Dan selepas itu kan, kita akan ada satu perasaan lain pula. Okay, perasaan lain pula yang akan bisik kepada kita, boleh ke kita capai. Dia macam limiting belief. Selama ni aku kerja gaji maksimum RM2,000 je, tak pernah dapat gaji RM10,000. Jadi kalau nak tulis gaji RM100,000 sebulan ni, boleh ke? Kan? Betul tak? Okay. So sekarang ni, buka satu muka surat yang baru, kita tulis pula apakah 3 benda yang kita percaya yang menyebabkan matlamat kita tu tak tercapai. Okey, ada setengah orang contoh. Okey, ini pula saya cakap tentang diri saya sendiri.
Okay, kalau kita tengok bandar inovatif dekat belakang ni, satu sebuah bandar yang besar dengan gross development value GDV 5.7 bilion. Okay, jadi apa yang akan datang ataupun bisikan yang datang kepada saya sebagai seorang accountant, limiting belief saya, saya sebelum tak pernah lagi buat development yang bernilai 5.7 bilion. Boleh ke buat? Nampak? Okey, itu satu. Dan yang kedua, saya sebelum ni tak pernah lagi ada project development. Kan? Ini benda baru. Boleh ke buat? Ha, yang kedua. Dan yang ketiga, ya, sekarang ni, tengah COVID lah, ekonomi tengah merudum lah, ada ke orang nak beli? Ha, nampak? Kenapa? Tiga. Tiga limiting belief. Okay, limiting belief ni asal usul dia daripada mana? Sebenarnya asal usul limiting belief ni daripada kita juga. Berdasarkan pengalaman kita sebelum ini. Contoh. Macam saya cakap tadi, yang last kali, yang limiting belief saya yang ketiga, berkenaan innovative city. Ada ke orang nak beli rumah ni sedangkan sekarang ekonomi tak bagus? Ya? Itu saya punya limiting belief. Dari mana asal usul kepercayaan ini yang kata saya tak dapat nak capai? Asal usulnya adalah daripada apa yang kita nampak dan apa yang kita rasa, orang yang kita kenal. Kita ambil daripada environment kita, nampak? Sekarang ini kan kes COVID tengah tinggi. Ya? Kita pun dengar hari-hari kita baca newspaper mengatakan tak ada. Ekonomi sekarang semakin merosot, ya. Banyak rumah tak terjual, kan? Jadi itulah sumber-sumber limiting belief kita ni, ya. Jadi kita limiting belief ni adalah satu cara di mana otak kita akan cuba generalizekan, ya. Contoh, kalau kita nak suruh ada setengah daripada kita mungkin nak jadi seorang penyanyi ataupun nak jadi seorang kreatif, yang buat iklan ataupun yang design something, ya. Jadi dia akan cakap limiting belief dia mungkin kata I'm not good at drawing, for example. Ataupun ada setengah orang sekarang ni mungkin bekerja makan gaji tetapi one of dia punya matlamat career dia adalah untuk mulakan bisnes sendiri. Jadi you punya limiting belief dia mungkin I'm not good at doing business, ya. Jadi nampak tak kita generalizekan benda tu. Padahal kita tak cuba lagi. Maknanya padahal dalam Malaysia ni ada je development yang dah habis terjual, ya. Saya ambil satu contoh, dalam bulan lepas ada satu development apartment di Puchong, dan apabila saya dapat advertisement itu, saya pun forward kepada adik saya untuk minta dia pergi beli. Tetapi apabila beliau call semula, pemaju kata dah tak ada dah. Dah terjual dah. Dah tak ada unit kosong dah. Jadi apa maknanya? Jadi otak saya dekat sini akan cuba generalizekan maklumat itu. Tetapi itu adalah cara yang salah. Sebenarnya saya tak berpegang kepada fakta. Ada sahaja development ataupun unit-unit perumahan yang terjual dan tak dah habis terjual. Dan otak kita selalu nak tengok yang negatif dulu, dan cuba generalizekan yang negatif itu. Okay. Jadi apabila kita dah tulis tiga perkara itu, apa kita punya limiting belief kita, yang next adalah untuk kita cast doubt ataupun kita ragui kita punya limiting belief tadi. Dengan cara tanya dua benda. Satu, kita tanya dekat mana source, apa yang menyebabkan kita percaya seperti itu dan adakah kepercayaan kita itu tepat. Okay. Contoh, limiting belief saya yang ketiga tadi adalah mungkin tak ada orang nak beli development di Innovative City disebabkan keadaan ekonomi semasa. Nampak tak? Saya cuba generalizekan keadaan ekonomi semasa. Padahal ada sahaja development
yang dah habis terjual. Okay. So dekat sini saya kena cast doubt. Kena question dari mana sumber maklumat yang saya dapat yang menyebabkan saya make an assumption yang tak ada orang nak beli. Okay. So daripada situ, saya akan fikir dan dapati, oh mungkin disebabkan saya ambil maklumat daripada berita yang cuba generalizekan yang ekonomi tak bagus ya. Dan ataupun maklumat-maklumat ni sebenarnya tak tepat ya. Dan apabila kita go one by one dan kita akan dapati betul ada projek yang tak laku, ada rumah yang tak terjual, tapi itu adalah rumah-rumah yang mahal, rumah yang 1,800,000 eh. Tapi kalau kita tengok rumah yang berharga 300,000 dan ke bawah, kebanyakannya habis terjual, tambahan pula di lokasi-lokasi di dalam Klang Valley ini ya. Yeah. Jadi dekat situ berdasarkan fakta kita akan dapati yang kita tak boleh generalize kan. Maknanya ada segmen yang tak terjual, ada segmen yang tak cukup. Demand, permintaan melebihi penawaran. Jadi makna kalau saya tengok secara zoom in, secara detail, dan saya akan dapati yang limiting belief saya ini tak tepat. Ya. Dekat situlah kita question lagi sekali. Adakah kepercayaan kita ini tepat? Dan saya akan dapati yang, oh sebenarnya tak tepat apa yang saya percaya ini. Nampak? Jadi kita akan rasa doubt kita punya limiting belief kita tadi. Okay. Jadi apabila kita dah rasa doubt, ya, kita rasa ragu-ragu sama ada betul ke tidak yang tak ada orang yang nak beli rumah ini, barulah kita akan rasa lebih bersemangat, lebih bertenaga, lebih bermotivasi untuk merealisasikan visi Innovative City yang you all tengok dekat belakang saya ni. Okay, itu contoh berkenaan diri saya. Jadi saya pasti you all semua pun ada matlamat hidup yang sendiri, limiting belief yang sendiri, dan cara untuk buang limiting belief itu adalah dengan yang pertama, kita ragui dia dengan tanya di manakah sumber limiting belief itu datang, dan kedua, adakah sumber itu tepat. Dan kita akan selalu dapati yang sumber itu datang daripada environment, maknanya, dan selalunya ini tidak tepat sebab kita cuba generalize kan. Ya, hidup ni kita tak boleh ambil benda lain, ya, data daripada perkara lain untuk digunakan untuk buat prediction kepada perkara yang lain, ya, salah dari segi scientific, ya. Okay. Alright, okay. Okay, dan akhir sekali, ya, kita dah analyze accuracy, ya, of each of the limiting belief, ya. Kita kena prove yang kita limiting belief kita ini salah, dan akhirnya apa kita kena lakukan adalah kita kena convert limiting belief kita itu kepada empowering belief. Okay, jadi macam mana nak buat? Okay, saya ambil satu contoh yang diberi oleh Tony Robbins. Dia kata macam ni, okay. Dia minta kita tukar daripada change, tukar daripada because I am a woman, I can't be successful. Disebabkan saya ini perempuan, saya tidak boleh berjaya. Okay, kepada, ini dia beri contoh, contoh daripada Tony Robbins. Kepada, saya adalah seorang yang berjaya disebabkan saya adalah wanita. Macam tu. Jadi kalau dalam kes saya tadi, okay, saya tidak boleh berjaya di dalam bisnes pembangunan property, yeah, kepada saya kerana saya tidak mempunyai pengalaman, kepada saya berjaya di dalam bisnes pembangunan property ini kerana saya datang daripada industri lain, ya, industri lain maknanya industri pendidikan yang telah mempunyai ramai student, ya. Jadi maknanya saya dah ada ready buyer. Kalau rumah,
kalau kita nak bina innovative city tu, kita dah ada orang, ya, student untuk menyewa apartment-apartment di sana. Jadi pembeli itu tak perlu risau, ya, dia terus beli saja apartment-apartment kita dan dah ada dah ready student untuk rent dekat situ. Nampak tak? Maknanya walaupun saya tidak mempunyai pengalaman di dalam bidang pembinaan ataupun property development, tetapi because saya ini daripada bidang education, saya telah mempunyai student yang ramai dah ada ready demand untuk untuk memulakan projek ini. Jadi saya berada di kedudukan yang lebih baik daripada property developer untuk start development, sebab property developer apabila mereka nak buat sesuatu projek, dia belum ada customer. Tetapi saya belum mula lagi projek, dah ada dah orang untuk tenant, ya, untuk unit-unit yang kita nak bina itu. Nampak tak? Dia agak kompleks sikit, tapi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan perkara ini. Maknanya kita convert limiting belief kepada empowering belief. Tadi apa yang saya cakap limiting belief saya tadi adalah saya tidak ada pengalaman membangunkan property, ya. Tetapi saya convert, ya, saya tukar kepada tiada pengalaman kepada saya di dalam bidang education. Oleh sebab saya dalam bidang education ni, saya telah mempunyai a ready buyer untuk saya develop property. Nampak tak? Okay, itu satu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada cara yang lain. Okay, itu ni adalah saya, contoh untuk diri saya. Okay, dan yang last sekali. Kita kena take action. Sebab kita sekadar kita menulis, kita berfikir, at the end of the day, kalau if there is no action taken, maka resultnya tak ada. Fast action, fast result. Tetapi saya pun faham, saya seorang yang suka procrastinate. Saya suka buat kerja last minute. Saya percaya bukan saya saja dan ramai lagi pendengar sana yang memang suka buat kerja last minute. Okay. Jadi sekarang ini kita tak nak kerja-kerja last minute ni. Kita nak buat take action sekarang. Dan macam mana kita nak take action sekarang ni kalau kita macam tak ada motivasi. Rasa macam petang ni lah buat. Rasa macam esok lah buat, kan. Jadi macam mana? Apa yang kita perlu buat untuk make sure kita ada semangat untuk mulakan sekarang? Mulakan ni, saat ini. Bukan esok, bukan lusa. Sekarang. Habis saja video ni. Habis saja dengar daripada, habis saja channel ni, kita terus buat. Okay. Satu-satunya cara yang diberikan oleh Tony Robbins bagaimana untuk motivate diri kita untuk mulakan sekarang adalah dengan associate pain kepada inaction dan pleasure kepada action. Susah ke? Senang je. Okay. Kalau kita tak buat tindakan, kita sepatutnya rasa sakit. Maknanya kita kena tanya diri kita, what will this ultimately cost me? Okay. Contoh, untuk saya bina innovative city, saya perlu mulakan tindakan sekarang. Perlu cari buyer-buyer, perlu cari arkitek, perlu cari developer, perlu cari tanah ni siapa punya. Kena meeting lah dengan PKNS ke, Cyberview ke, kan, kita punya pemilik tanah dan tengok macam mana kita boleh collaborate dan sebagainya. Tapi of course lah, nak build benda ni, kan, boleh tengok kat belakang tu berapa biji bangunan ada. Bukannya senang, kan, mestilah ada beribu step untuk kita melangkah ke arah itu. Jadi dekat sini kita kena boleh tanya diri kita, kalau hari ini kita tak buat apa-apa, apakah yang akan kerugian yang akan kita tanggung? Okay. Contoh, kalau hari ini saya tak mulakan langkah yang pertama,
Kalau saya tak buat apa-apa pun, sekadar buat video, tunjuk dekat you all semua, lepas tu, tak ada buat apa-apa. Tunggu je, kan? Jadi, apa yang, siapa yang akan pergi? Apa kos kita? Apa yang kos kepada saya? Jadi, saya akan dapati yang pada akhir tahun, 2 tahun lagi, tidak ada apa-apa yang akan berlaku. Mungkin, disebabkan tiada tindakan itu, bisnes saya juga semakin lama semakin merudum. Ya, pelajar dah tak nak datang. Pelajar kata apalah sangat bangunan yang sama je setiap tahun ya. Mungkin. Okey. So apa yang akan kos? Mungkin saya akan kehilangan perniagaan apabila saya tak melakukan apa-apa. Nampak tak? Dan adakah kehilangan perniagaan itu satu benda yang pleasure atau very painful? Of course very painful kan. Jadi kita kena imagine yang tidak melakukan apa-apa sekarang ini adalah satu perkara yang sangat-sangat-sangat painful. Okay? Dan yang terakhir sekali, dan yang kedua adalah kita nak kena relatekan action dengan pleasure. Okay, bermakna apabila saya mengambil langkah yang pertama tadi, saya kena kaitkan dengan mengambil langkah itu, mengambil tindakan itu adalah satu benda yang menyeronokkan. Okey, ada banyak cara lah sebenarnya untuk kita buat benda ni. Contoh, saya sebenarnya sangat tak suka nak buat online meeting. Jadi malas saya nak masuk meeting after meeting after meeting. Tapi saya suka makan. Jadi apa yang saya buat adalah saya beli makanan yang sedap. Okey, saya makan sambil saya meeting. Nampak? Jadi mana kita buat perkara yang kita suka itu bersama-sama dengan perkara yang kita action yang kita tak suka. Contoh yang kedua. Katakanlah kita suka mendengar lagu contohlah sekarang kan student sekarang suka dengar lagu Korea kan. Okey. Kita jangan dengar lagu Korea unless kita take action. Okey, contohlah kalau kita nak baca buku ni of course benda yang very painful kan, benda yang tak best kan. Okey, jadi kita hanya baca buku, dengar lagu Korea apabila kita baca buku. Nampak? So maknanya kita linkkan otak kita ni dengan melakukan action itu dengan perkara yang kita suka. Okey, dan pada saya yang saya suka adalah makan. Nah, saya suka cuba makanan baru setiap hari. Jadi apabila saya nak mulakan sesuatu benda yang bagi saya yang malas lah nak start, okay? Contoh, bila kita nak buat development macam kat belakang ni mestilah kena buat projection kan, nak kena kira berapa kos semua kan. Jadi nak buat benda tu memang sangat malas lah, nak kena buka Excel, nak kena buat research ya, nak kena tahu harga apa besi macam mana, harga konkret macam mana kan, nak kena faham dia business model, siapa yang nak beli, banyak benda nak kena masukkan dalam projection dalam Excel tu, dan tentulah benda ni yang memang tak best kita nak buat. Jadi apa yang saya buat adalah apabila saya nak lakukan perkara ini, saya belilah makanan yang sedap-sedap ya, sambil buat tu sambil makan kan. Jadi lama kelamaan otak kita akan link, akan bagi tahu yang nak buat action itu kita akan rasa happy nak buat. Okey, dan yang keduanya adalah untuk kita link atau associatekan ambil tindakan itu dengan pride dan juga personal growth. Yeah? Okey, nak kaitkan juga dengan diri saya ni, memang saya kebelakangan ini disebabkan saya suka makan tadi tu, of course akan ada sedikit masalah berat badan. Dan saya memang tak suka exercise. Yeah? Jadi apabila jogging ni adalah satu action yang saya memang tak suka. Tetapi kenapa kita buat hari-hari? Kenapa saya buat hari-hari? Disebabkan saya telah latih otak saya yang saya nak kurus. Saya nak 10 kilo lighter. Disebabkan apabila saya kurus, saya mempunyai orang kata apa, berat badan yang ideal, saya sihat dan saya rasa lebih yakin untuk berhadapan dengan orang ramai. Jadi itu caranya kita associatekan inaction, maknanya tidak melakukan apa-apa tindakan, dengan pain, dengan kesakitan,
dan kita asosiatkan melakukan tindakan sekarang dengan satu perasaan pleasure, satu perasaan happy, satu perasaan bangga, ya, kita berjaya menyiapkan sesuatu pada hari ini, ya. Okay, itu sahaja, dah terlajak dah kita live pada hari ini, sepatutnya setengah jam sahaja. Tapi inilah keseluruhan summary yang ada di dalam buku, dan saya memang galakkan, saya sarankan, ya, kalau ada kesempatan tuan-tuan dan perempuan, adik-adik semua, kalau lalu dekat bookstore popular ke, kan, MPH ke, kan, pergi cari buku ni. Tajuk dia adalah Awaken the Giant Within. Tak mahal pun, murah je. Jadi ada banyak perkara yang baik dekat dalam tu, dan buku ini kalau kita amalkan, kan, kita akan jadi seorang yang teramat-amat berjaya. Okay, itu sahaja sesi kita pada kali ini. Dan nanti Amir akan, sebelum saya habis, sesi ni habis, Amir akan playkan satu video. Okay, so sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak beritahu dengan you, tidak bertindak lebih menyusahkan hidup you daripada bertindak. Dia lebih menyusahkan kalau tidak bertindak. Apa maksud tidak bertindak? Dia tidak buat sesuatu yang berbeza, tapi diharapkan hidup dia baru. Contoh, Ida Miaga, 10 tahun. Tak pernah capai 1 juta yang pertama. 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Tak pernah capai. Tiap-tiap hari you buat benda yang sama. Dan you harap, besok berubahlah hidup aku. You buat benda yang sama, you harap hidup aku akan berubah. You rasa?